jadi kayak mau selama terus saya gitu seserahan aku ngenteni pengundune pengundune kalau nggak datang gimana kita ganti jadi pengulunya nanti Pak Jura Mas iso loro perasaan dobel surat iso golek ke siji brene mau jadi cariin kalian. Oke okay guys, jadi nanti kita lihat ya seperti apa pernikahan ya ada nafak ini. Rupanya pengantinnya nung singirnya kayak gue pengantin. Kampung kayak gini ya. Tadi Mas Dap tadi ini nunggu penghulu sambil santai sambil makan. Jadi acaranya seperti ini. Nanti kita tunggu bahasa ngapaknya. Ini cilok. Ya, asik. Ini cilok. Pertama di Cilegal. Pertama di Cilegal. Cilok pasti ada nduknya ini. Ini udah bagus. Jadi gitu guys, pokoknya kita akan seru-seru aja. Di sini. Kita akan mengacukan pernikahan Uyun dan Desno. Kita akan berlanjutan ini seperti apa guys, kita lihat. Oke okay. Tapi Cak ternyata tidak sesuai harapan. Calonnya datang, tamunya datang, pengulunya nggak datang. Belum datang aja. Ini bikin was-was nih. Ininya sedang bikin sensasi. Ini dagdik-dagdik. Jadi saya pun juga jadi bimbang kalau kayak gini. Harusnya pengulu itu harus datang 5 jam lebih awal. Man, jadi seperti itu guys. Man, Yesus ini merusak. Man, tapi pengantin ceweknya sempat keluar. Jadi kalau sudah keluar, halo guys, ketemu mana karo nyonge lagi. Halo guys, arep nikahan karo wong apak. Dah, ini loh, Mas Dap. Siap merit. Ceweknya tuh cantiknya yang manis panjang grup Uyun kasih sih itu acaranya sekarang adalah menunggu penghulunya. Jadi kita sudah on time man. Tamunya udah dari pagi nih, penghulunya nggak datang-datang nih. Lama-lama kita bawa nih pengantinnya ke penghulunya. Pengantinnya udah nggak sabar. Mana nih Pak penghulu nih? Saya salaman duluan nih. Jadi, kita perasaan itu. Kita perasaan itu tadi. Dipikser sih yang besar. Terus ini engkau ada gendah nih. Sa'wisi rabi. Sa'wisi akad. Lagi. Terus agendah ini harap ngobohi. Harap adu sih. Harap ngumbah sih. Harap di. Nanti kata sih. Terus kamar tidur ini siapa? Turun buji mana? Apa turun buji mana? Aku turun sini kemarin. Ada lagi nih. Turun buji mana? Si siswa. Mau ini. Orang tua yang sana. Boarding. Oke. Minggu acara nih ke priwe ya. Pokoknya belok kayak lah. Kayak apa? Pernikahannya itu sama cuma ibu saya tegak. Kum es wajah. Bin am. Tukang rias.
Pengabutan sederhana pun isapropun pun milai kalau koordinator kali Pak Kanapi selaku wali nikahipun Mbak Uyunun Nikmah itu putri kandung panjenengan ini kita ibu badan nikah kali Mas Suryo Wicaksono saking Bogor panjenengan selaku wali ini sampun ikhlas sampun itu isapropun itu badan itu bisa berkentia Mbak Nopo badan wakil wakil ikhlas itu panjenengan ikhlas itu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Ilomatur. Datang Pak Omulu. Petugas. Kakuak. Kacamatan Bojong. Kulo wakil, kulo pasrah, datang penjenengan, kapurik, makili kulo, nikahaken, ijabaken, lare kulo, ingkang asmo, Uyunun Nikmah, pikantuk jaler, Kresna Suryo Wicaksono, bin Bapak Ciptadi. Bin Bapak Ciptadi kelayan mas kawinipun perhiasan emas sedoso gram perangkat alat sholat lan arto sedoso juta rupiah dipun bayar kontan pasrah kulo wakil kulo ijabipun datang pun jenengan Allahu wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqa minal ma'i basyara فَجَعَلَهُ نَسَادًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد حضرة المحترمين والعالمين والكيائي والأساتذة والأساتذة والمشاركات كسادنا سريب تبان كبابسان ingkang kula hormati petugas kawat Kecamatan Bojong ingkang dalam hal menika dipun rawuhi kalian ketua kawat Kecamatan Bojong menika Bapak Muhaimin ingkang kula hormati keluarga besar Sohibul Hajat Bapak Kanapis keluarga keluarga besar Mas Kresna Suryo Wicaksono kedua calon mempelai yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin majelis satu nikah yang berbahagia. Pertama dan utama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah serta inayahnya. Alhamdulillahirabbil alamin di siang hari ini kita berkumpul dalam satu majelis yaitu majelis satu nikah
mudah-mudahan hadirnya kita di semua di sini membawa doa dan manfaat untuk kedua calon mempelai berdua. Amin ya rabbal alamin. Doa salam serta salam kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan Allah taala curahkan salawat kita kepada beliau sehingga kita semua yang hadir di majlis ini kelak akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin majlis akad nikah yang berbahagia, di sini kami selaku pemandu acara pernikahan antara saudara Kresna Suryo Wicaksono dengan Piyun Nikmah. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yaitu khotbah nikah dilanjutkan dengan jabran kubur, acara yang keempat yaitu penutup doa, acara yang terakhir penyerahan mahar atau mas kawin. Untuk mensingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan bikaratul Fatihah, bimukjizatul Fatihah, acara pernikahan antara saudara Kresna Suryo Wicaksono dengan Uyun Nikmah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih disampaikan. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang dalam hal ini akan dibacakan oleh beliau Al Ustaz Baik, kepadanya dipersilakan. Mudah-mudahan yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin majelis akad nikah yang berbahagia, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan khutbah nikah dilanjutkan dengan ijab dan qabul yang akan dipimpin oleh beliau Bapak Muhaimin selaku ketua kawat Kecamatan Bojong yang telah mendapat mandat dari Bapak Kanabi selaku Tokil Wali. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matih, al mahmudi bi qudratih, al muta'i bi sultanih, al-marhubi min adabihi wa sadwatih, an-nafidhi amruhu fi samaihi wa ardih, alladhi khalaqal khalqa bi qudratih, wa mayazzahum bi ahkamih, wa a'azza bi dhina akramahu bi nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah tabaraka asmuhu wa ta'ala azamatuhu ja'ala al-musyaharata sababan lahiqan wa amran muftaradan wa sajabil arham wa azzamal anam. فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا فأمر الله يجري على قضائه وقضاؤه يجري على قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ فَإِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم
kama qala Allah ta'ala aidan wa la taqrabu az-zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Shadaqallahu al-'adzim. Al-mukarramun, para bapak, para sepuh bin sepuh yang saya hormati, wabil khusus keluarga besar Bapak Kanabi, keluarga besar Bapak Siptadi, beserta rombongan pengantin dari Bogor, Bapak Kepala Desa dan Nasari ataupun yang wakilnya, para tokoh masyarakat, kedua calon mempelai yang berbahagia, mengawali khutbah nikah pada kesempatan siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas izin atas berkenan dari Allah Subhanahu wa taala kita bersama-sama ditakdirkan untuk berkumpul di tempat ini di majelis akad nikah. Pernikahan antara saudara Kresno Suryo Wicaksono dengan saudari Uyun Nikmat. Tentunya dengan suatu doa dan harapan, mudah-mudahan majelis akad nikah pada siang hari ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selamat malam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah surahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu dan senantiasa kita harapkan syafaatnya besok pada hari yang kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, khusus pada kedua calon yang berbahagia, dalam khutbah nikah yang singkat ini pertama kali ini berpesan pada kedua calon mempelai, senantiasalah bekali pada anda berdua dalam menjalankan atau menjalani hidup kehidupan ini dengan bekal yang paling prinsip, paling utama adalah bekal takwa anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti selalu dan senantiasa menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapannya adalah bahwa akad nikah yang sebentar lagi akan anda sama-sama ucapkan merupakan bentuk dari perwujudan rasa takwa anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara dua insan manusia, antara seorang pria dan seorang wanita, untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal, yang bahagia dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Itu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang 1 tahun tentang perkawinan. Dalam konsep lain disebutkan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah suatu perjanjian yang sangat agung, suatu akad yang sangat kuat yang dilaksanakan semata-mata dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dari awal niatkan, bulatkan tekad pada anda berdua dengan niat yang ikhlas, yang lurus, yang tulus semata-mata niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, niat yang tulus, mahligai rumah tangga yang akan anda bina mudah-mudahan selalu dan akan senantiasa mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita yang hadir di sini juga ingin berikan dukungan berupa doa, mudah-mudahan niat baik anda berdua sekali lagi mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nantinya dapat membina keluarga anda dengan suasana yang penuh kebahagiaan, suasana ketenangan, suasana sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menerima kebun, dapat ijab kebunnya sudah apa? Sudah apa? Thank you.
Baca nggak apa-apa, tapi di dalam hati Anda ada niat yang mantap nih. Saksi sebagai sama siap ya, Bia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'rufin wa tasrihin bi ihsan. Ya saudara Kresno Surya Wicaksono bin Bapak Ciptati, saya nikahkan dan saya kawinkan saudara dengan seorang wanita bernama Uyunun Nikmah binti Bapak Nabi, dengan wali bapak kandungnya yang pernah wakilkan ijabnya kepada saya, dengan mas kawin berupa perhiasan emas berat 10 gram, seperangkat alat sholat dan uang sebesar 10 juta rupiah dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Uyunun Nikmah binti Bapak Kanapi untuk diri saya dan mas kawin tersebut tunai. Bukan saksi sah kami sah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'i wa karimina wa buhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu lakum mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya ma'bud kama yanbaghi li jalali al karim wa li syukri. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat. وضعنا بها من جميع السيئات وضرفعنا بها إنك على الدرجات وضبطنا بها أحسن الضياء من جميع الخير في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. بارك الله لك وبارك عليك وبارك لكل واحد منكما في صاحبه وجمع بينكما في خير وعافية وزوجكم الله التقوى ويسر لكم الخير أينما كنتما ورزقكم المال والبنين والبنى الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آمين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسراء وألف بينهما كما ألفت بين موسى وصفورة وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخة وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربي هب لي من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم. Ibu hadir membaca satu nikah yang berbahagia. Demikianlah prosesi akad nikah telah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan mereka berdua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Kami mewakili dari petugas kawat Kecamatan Bojong, apabila banyak kekurangan keterlambatan karena tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus kami selaku pemandu acara pernikahan pada siang hari ini
apabila kami dalam memandu banyak kekurangan dan kehilapan, kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan doa. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Ihdinash shirotal mustaqim wa la tumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk selanjutnya penyerahan. Ya Nabi salam alaika ya Rasulullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Guys, itu tadi acara resepsi pernikahannya Uyun sama Kresno. Ini asli Tegal, Ngapak plus Bogor campuran Jogja. Begitu tadi acaranya sudah selesai dan kebetulan kita lapar ya, Pak. Asik. Kita lapar berini. Tadi sudah menyaksikan. Kalau dengar apa akad gitu, kita juga pengen akad. Awakmu paling paling deg-degan. Iya, ikut bergetar. Getar membahana. Jadi kita akan doakan mungkin mulai Bu ini. Silahkan untuk ucapannya buat Kresno dan Uyun sama Kresno akhirnya mereka bersatu. Mudah-mudahan bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dapat punya hubungan dan rukun selalu. Amin. Amin. Oke, barusan tadi dari Bu Rini dan sekarang gantian ini dari Bu Heni ini manajernya. Dan juga kawan seperguruan dulu. Ini udah kayak kucing sama pindang dulu berdua ya kan. Upin sama Upin. Ucapannya buat sahabat, buat apa ini? Anak buah ya kan. Seperti apa? Ya, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dapat dapat momongan berkah semuanya lah. Yang penting udah halal kan, kita juga bahagia lah. Oke, siap. Itu tadi. Masih ada satu lagi penggede di sini. GM-nya. Kita akan lihat seperti apa nanti komentarnya, yuk kita pause dulu. Nah, ini adalah Pak Mardian. Beliau ini adalah bos-bosnya bos. Bos saya, maksudnya bosnya Uyun. Jadi tadi kita udah lihat Pak akadnya Kresno dan Uyun ini. Harapan dan doa dari Bapak ini seperti apa, Pak? Alhamdulillah, kita saksikan semua acara tadi berjalan lancar. Amin. Kita sebagai teman sohib mendoakan semoga acara Uyun hari ini sampai resepsi insya Allah berjalan lancar. Amin. Dan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin.
dan insya Allah Allah langsung berikan momongan menjadi anak yang soleh dan solehah. Siap. Itu sebentar dari kami dari Bogor, dari Sentul. Mudah-mudahan support dari teman-teman semuanya dapat memberi semangat buat Kresno dan Uyun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu guys tadi pendapat apa ucapan doa dan harapan dari teman-teman di Harvested Sentul City. Kita akan minta lagi pendapat sama mana ini Pak Maman? Oh, Pak Maman di sana. Ini orang yang bisa mengantarkan kita selamat sampai tujuan. Kita akan lihat nanti pendapatnya seperti apa, oke? Sebelum ke Guci. Sebelum ke Guci. Nah, guys, tadi sudah ada ucapan doa dari teman-teman juga Senior Junior Harvest. Kali ini kita dengar ucapan dan doa dari kru terpenting dalam perjalanan kita dari Bogor ke Tegal, Bapak Maman. Di ucapan buat Uyun dan Kresno. Selamat bahagia. Terus semoga cepet-cepet punya momongan aja gitu. Wis. Terus punya momongan terus kasihin orang apa gimana? Ya bang ambil sendiri. Oh, ambil sendiri. Kita kasihin orang. Nah, jadi seperti itu. Dan sekarang saatnya host mengucapkan selamat menempuh hidup baru bagi Kresno sama Uyun. Kalian luar biasa. Semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, karuniai anak yang soleh-solehah, sempurna iman dan akhlaknya. Kayak gua, asik. Tur bagus. Bye. Bye. Simbo-simbo weteng kuluwe. Ono mangan coba jipukno. Simbo-simbo aku wis gede. Ono perawan coba takokno. Pak mau kain lagi enggak, Pak? Mangan ora mangan sing pokoke sembeneng mangan. Enggak ditawarin suruh makan. Sing pokoke ya wis bener, Pak. Oke, cek hidup kita akan makan.